Ramadan tahun 2024 ini akan terjadi gerhana matahari total. Sepanjang tahun 2024 ini akan terjadi 4 kali gerhana. Salah satunya adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total yang diprediksi akan berlangsung pada tanggal 8 April 2024 hanya bisa dilihat di sejumlah wilayah di belahan bumi. Melansir situs NASA, gerhana matahari total akan melintasi Amerika Utara, melintasi Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Bayangan bulan memblokir matahari dan mengubah hari yang sebelumnya cerah menjadi gelap dalam waktu singkat. Bagi yang berada di jalur totalitas area di mana gerhana matahari total terlihat, ini bisa menjadi tontonan menarik. Namun, para ahli mengatakan penting bagi untuk tidak melihat gerhana secara langsung karena dapat berdampak buruk pada penglihatan. Gerhana matahari total bisa mengganggu gravitasi bumi. Caranya dengan menghambat pemanasan dan proses ionisasi di lapisan ionosfer atmosfer bumi. Efek tersebut ternyata pernah diamati oleh beberapa ilmuwan. Selain itu juga, gerhana matahari total mengakibatkan terjadinya daya tarik planet ketika posisi matahari dan bulan berada pada satu garis. Pasang surut bumi juga bisa dirasakan, namun secara kasat mata tidak nampak.